Halo teman-teman semua, apa kabar? Gue harap kalian tetap sehat, tetap semangat. Nah, di video kali ini gue mau bahas masalah sebagian para pengguna WhatsApp, yaitu nggak bisa buka foto dan video. Nah, gimana sih solusinya? Langsung aja. Oke, untuk langkah yang pertama, simple aja. Kalian pastiin dulu paket datanya tersedia tentunya, sinyal datanya aktif atau enggak. Kalian pastiin dulu ke setting. Nah, kita lihat di seluler datanya itu aktif apa enggak. Karena sering kejadian tanpa kita sadari, nah saluran datanya tuh mati ternyata. Langkah yang kedua yaitu coba kalian restart HP kalian untuk beberapa menit ya, 3 menit kalian restart. Setelah itu kalian coba untuk buka dan download gambar yang kalian mau tadi. Nah, langkah ketiga tuh kalian lihat ke App Store-nya. Nah, buka App Store dan kalian lihat di situ udah ada updatean baru atau belum. Kalau minta di-update WhatsApp-nya langsung aja update aja. Oke, kalau masih belum berhasil juga, ada langkah keempat yaitu kalian pastiin dulu handphone kalian itu penyimpanannya full atau enggak. Kalau emang full, kalian hapus aja beberapa foto untuk bisa buka dan save gambar atau video tadi. Langkah yang kelima yaitu langkah terakhir. Nah, untuk langkah yang terakhir, kalian coba untuk uninstall dulu aplikasi WhatsApp kalian dari handphone. Setelah kalian uninstall, kalian install kembali aplikasi WhatsApp-nya di HP kalian. Ya, begitulah cara-caranya yang bisa kalian coba dan mudah-mudahan berhasil ya. Oke, segitu aja video kali ini. Gue harap bermanfaat buat kita semua. Seperti biasa, bantu channel ini berkembang dengan cara di like, di share, dan tentu saja di subscribe. Sampai bertemu di video selanjutnya. See you!